Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanti Wulandari. Di sini saya akan menggambar 3 dimensi. Untuk gambar pertama, saya akan menggambar yang bagian sini. Untuk gambar pertama ini, di sini saya membutuhkan kotak atau rectangle ini dengan ukuran 150 x 75. Bagian sisi panjangnya 150 dan sisi lebarnya 175. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah membuat garis batu menggunakan line. Dari titik tengah, kita tarik sepanjang 37,5. Lalu ke samping 37,5. Kenapa sih saya membutuhkan garis bantu 37,5 dan 25 di sini? Untuk gambar di bagian luar kotak ini, yang kotak kedua, itu saya membutuhkan rectangle dengan ukuran 75 x 50. Nah, ini bisa saya hapus. Saya kasih rectangle. Nah, kalau udah jadi kan bisa lebih presisi. Sama untuk yang kedua juga di sini. Untuk ukuran di sini kan kotak yang kecilnya ini itu ukuran 24 x 50. Berarti kita ambil ke bawah ini untuk garis bantunya itu 25 ke samping 25 ke bawah 12. Setelah itu nanti kita bikin buat garis bantu di bagian di sisi ini. Ini ke sini itu kita tarik 29. Terus kita buat tarik atasnya sampai dengan sisi ini. Oke, langsung kita eksekusi saja. Lain ke bawah itu 25, ini 25, ini 2. Saya bisa bikin rectangle lagi dengan ukuran 2. Bisa bikin garis bantu dari bawah. Kita bikin rectangle lagi untuk kotak bagian kecil-kecil itu dari sini. Ukurannya itu 10 x 18. Nah, kalau udah garis bantu bisa kita delete. Ini bisa kita mirror. Mirror. Jadi bisa kita mirror. Nah, kalau sudah kita bikin garis ini. Garis ini tuh yang bagian tengahnya itu kan ukurannya 10 kan. Ukuran lebarnya 10, jadi kita 5. Sudah, ini bisa kita mirror ke bagian sisi sampingnya. Nah, kalau sudah, bisa kita respon. Untuk bagian sini tuh tingginya 50. Sini 25, sini 50, bagian sini 50, sini 25. Nah, ini kan udah kita press pull nih, kita jadiin 3D di situ biar gampang ngeliatnya. Kita ke 3D Mesti, ke layer 2D wireframe nya itu diganti ke layer shade of gray. Nah, kalau udah jadi kan kayak gini nih. Kita bisa lihat di bagian tengah sini. Nah, bagian tengah sini kan harusnya dia dipotong kan, karena bentuknya segitiga. Jadi, pertama tuh kita bikin line dulu. Line.
Kalau udah, kita press tuh. Kalau udah, buat sisi sampingnya. Sampingnya kita bikin warna lagi. Warna ya. Kita bikin warna. Kita tinggal ini dari sini. Kita press pull. Oke, kemudian ini agak lama. Kita bisa. Terus tuh. Nah, kalau udah kita tes tuh kan bentuknya jadi seperti ini. Jadi di bagian tangannya itu dia sisinya miring ya, guys. Kalau sudah kita bikin gambar keduanya. Nah, di sini kita akan membuat gambar kedua nih, gambar keduanya iya. Nah, kita membuat line dengan ukuran 100. Terus escape, lalu circle dengan ukuran 16. 34 sama 44. Itu bisa kita select add object, terus setelah itu kita buat line ke bawah 100, terus circle dengan diameter 32 dan 12. Setelah itu kita bikin line ke samping sini 38, ke bawah 36, dan escape. Ini bisa kita mirror. Ini kita hapus, trim, escape. Lalu kita bikin lagi 100 ke bawah. Terus ya kok ukuran 34. Terus
landscape, terus mirror. Bentar, sini kita delete. Nah, kalau udah, ini bisa kita press dulu. Ini kita press 182. Di sini kita press 106. Terus ini bisa kita copy. Lalu setelah itu ini kita press 6. Setelah itu ini kita rotate. Sini kita mulai. Sebelum itu kita select an object, kita make. Lalu ini kita rotate. Nah, kita rotate. Kita buat garis bantu bawah 38. Lalu ini kita beri dengan satu. Terus kita buat setelah itu ini kita offset. Coba kita press full. Ini kita press fullnya sejauh 7 mil. Ini kita move.
Terus kalau udah yuk. Ya, terus kalau udah jadi gambar kita seperti ini. Dan di sini untuk gambar ketingkat teman-teman bisa lihat sendiri ya tutorialnya.
Mungkin gambarnya jadinya seperti ini, ini bisa di-move. Dan gambar yang tidak penting bisa kita hapus, ini bisa kita move. Nah, mungkin ini kalau kita sudah move, jadinya seperti ini. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman.